Beralih informasi lain, pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Jawa Timur Anang Ahmad Syaifuddin memilih mundur dari jabatannya setelah video dirinya tidak hafal Pancasila viral di media sosial. Keputusan pengunduran diri dibacakan saat rapat paripurna pembahasan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah hari Senin siang. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Anang Ahmad Syaifuddin beberapa kali salah melafalkan teks Pancasila di hadapan puluhan mahasiswa. Setelah videonya viral di media sosial, Anang memutuskan mundur dari jabatannya. Keputusan mundur ini disampaikan saat rapat paripurna pembahasan perubahan RAPBD di gedung DPRD Kabupaten Lumajang Senin siang. Saya dengan hati yang sangat menyesal mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang untuk menjaga marwah DPRD Kabupaten Lumajang, untuk menjaga dan menjadikan ini pembelajaran bagi kita semua, siapapun pemimpin di negeri ini. Anang pun menegaskan.